RT. Eh, lagi berjemur. Kenapa berjemur? Eksotik, luar biasa. Hey. Siringo lagi kena. Oh, Kong, Mbah, kalau di kios manuk bebas ya? Bebas ya. Enggak ada pembatasan. Pokoknya enggak boleh dimakan tempat. Harus dibungkus. Nih, biasanya di sini juga rame, tempat nongkrongan para kicomania di sini biasanya, ya kan? Di sini di kiosnya Mbah Ae. Ya, kalau di Facebook-nya Mbah Ae ya, Mbah ya. Simbah, Simbah Ae. Simbah Ae. Nah, di sini banyaklah kebutuhan manuk Anda semua di sini lengkap. Seringgo itu emang tipikal persahabat ya, Pak. Bersahabat sama orang, semua orang gitu. Jadi kehabisan pakan langsung ngin aja. Nah, kita bawa tempatnya. Oh, lah ke tempat. Iya. Okay. Kita langsung bawa tempatnya. Wih. Ini gak akrab ini. Gak boleh dimakan di tempat. Ini tempat ulat Hongkongnya ini. Wah, ini ada endorse-nya ini. Lopita. Oh. Karena berhubung gak boleh makan di tempat, jadi makanan Siringo pun harus dibungkus. Dibawa pulang. Jangan ya. Nah, cheers go. Sini go. Mantap. Ketawa aja lo. Oh iya, kosong tadi, taruh di bawah, Mbak. Taruh di bawah tadi. Si Rio, namanya apa itu? Rio? Ah, ini Ringo. Oh, Ringo. Iya, ini orang Ringo. Kalau si Rio ada itu rase pandan. Kita ada rase pandan, jinak, cuman ngeri lah, ngeri ngejar bocah. Iya. Lebih galak. Lebih galak sih enggak sebenarnya, Mbak. Cuman lebih ke bercanda. Tuh, ya. Ya. Kita langsung nanti jalan-jalan lagi. Sekalian nanti pulangnya kita drag race di jalan PCR Raya aja lah ya. Karena lagi ada pembatasan sosial. Pembatasan apa nih? PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan manuk.